Halo guys, kembali lagi dengan saya Mas Gaming. Dan di video kali ini ya guys ya, saya akan menyokes updatean tekstur buatan gue. Gak buatan gue juga sih, tapi tekstur modifikasi ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Guys, ya aku udah ada ini ya di load title gue, yaitu title tekstur pack gue ya. Dan di sini saya udah memakai Java UI ya guys. Soalnya aku kan ya pakai OTG, OTG kan lebih enak pakai Java gitu kan. Ya di sini aku pakai titlenya Minecraft aja. Soalnya kalau pakai title yang ada Minecraft Marketplace itu ngebug guys, gak tau kenapa. Tapi ininya masih ada. Terus yang kedua yaitu kalau kalian nggak kalau kalian nyadar itu font ini ganti ya guys. Aku bikin sendiri ya, maksudnya aku ada font terus aku import ke Minecraft ya. Oke, okay. Ini ada notifikasi cuy. Oke, okay. Ya ini nanti kalau kalian tekan option ini pasti ngebug dan bakal pergi ke profil ya. Ya ini bug dari kreatornya kayaknya sih. Oke, okay. Kalau mau ini bisa kalian apa custom sendiri ya, custom. Dan di sini adalah max space ya, ini texture pack yang gue bikin ini logonya beda terus namanya beda. Dan ini juga soalnya ini ada beda kreditnya, ini ada satu lagi ya, ininya ngebug, ini nggak ngebug sih. Kalau ini ada without button and with button seperti yang versi kedua. Oke, okay. Kalau kalian ngeplay gamenya, maksudnya tekan tombolnya, kalian akan masuk kayak di sini. Ya ini udah kayak Java banget cuy. Oke, okay. Kita coba kayak ini play center world. Oke, okay. Ya ini masih seperti biasa, ada sobat creator, terus kredit, ya terus di sini ada loading screen di Java cuy, ini keren ya. Ini agak ngebug guys kalau pertama kali yang 0% ya. Ya misalnya dari 5% ini udah ada backgroundnya, emang agak lama cuy. Oke, ya aku udah ada di wordnya ya, ini buatan yang Minecraft ya kalau nggak salah cuy, yang Minecraft ya. Gue harus ada showcase ya. Oke guys, kalau kalian apa itu bagian hotbar itunya apa hati-hatinya itu nggak gue ganti. Dan juga kalau nggak kalau aku nggak salah, kalau kalian pakai yang pakai button nanti hotbarnya itu beda cuy, jadi nggak ada hati-hatinya gini. Dan juga XP-nya juga beda ya. Oke, okay. Ya ini udah biasa. Dan sini ada bird sapling yang warna kuning ya, ini aku gambar sendiri cuy dari Minecraft terus aku import ke IBS PNX dan gue ganti warnanya jadi warna terang ya, walaupun ini terlalu terang cuy ya, ini terang sendiri ya udah, tapi gak apa-apa. Oke, nantinya itu ada di bagian ini ya, ini seperti biasa. Dan ini 3D bed yang baru cuy, dan gue di sini nggak pakai nggak pakai colorful bed, soalnya kalau pakai colorful bed tentunya nggak support apa modelnya nggak support cuy. Jadi sorry banget. Oke, ini udah seperti biasa, ini juga seperti biasa, ini juga seperti biasa, dan ini juga seperti biasa. Oke, kita masuk ke bagian dirt ya, ini ada yang gue ganti yaitu ini udah apa ya, ini ada dirt tapi bawahnya ini masih ada, ini ada grass maksudnya, terus duanya masih ada yang kecil-kecil gitu cuy, jadi main keren. Ini udah support ya, kecuali sebagian juga belum gue ganti. Oke, nantinya ini enggak gue ganti lagi.
Ya kalau kalian nyadar juga aku ngebikin outline-nya jadi warna putih biar lebih nampak, lebih jelas tuh. Oke. Ini enggak ada gue ganti. Dan di sini ada yang gue ganti yaitu ini. Kalau kalian nyadar di apa? Updatean versi 2 ini enggak ada sih. Ini kayak 32 kali 32. Tapi yang ini aku belum dapat sih. Jadi sorry banget aku belum dapat di mana texture pack-nya. Udah banyak texture pack tapi aku enggak dapat juga sih. Udah 32 kali 32 gak sih? Kata sih. Yang penting tinggal yang ini yang belum 32 kali 32 cuy. Oke, selanjutnya di bagian sini udah biasa aja. Ini juga udah biasa aja. Ya, ini juga udah biasa. Sayang banget ini belum aku bikin corrected class ya. Aduh, sorry banget sih. Oke. Aduh, malah tekan Q. Oke. Selanjutnya di sini ada crafting table. Ya. Dan kalian lihat di sini ada apa, keren banget nih. Yang penting ini keren banget. Ini gue ambil dari gui-gui itu gak sih. Aku udah ngambil bagian ini sama javanya. Tapi kalau bagian kontainernya ini masih colorful container ya. Oke, ini kata gap table. Ini juga udah selesai. Tapi ini ada ngebug guys. Jadi gak tahu kenapa yang main inventory mana kata gap table. Aku nggak tahu kenapa. Jadi kalau kalian tahu cara memperbaikinya, kalian bisa komen mungkin. Ya ini udah support colorful GUI semua, tapi colorful GUI-nya ini pakai yang warna hitam cuy, biar matching sama tekstur ya, sama Java UI-nya. UI, ya, oke. Okay. Di sini ada bug guys, di antara ini 3, 1, 2, 3. Pertama bagian tes ini. GUI-nya udah biasa ya, seperti biasa. Di enter test ini malah jadi apa test juga cuy. Dan bagian barrel juga test, jadi sorry banget. Tapi kalau sulker ini enggak cuy, soalnya enggak tahu sih kenapa. Oke, ini udah bisa semua lah ya. Nah, ini udah keren. Nah, ini udah support semua pokoknya. Ya, di sini juga udah. Gue akan ini enggak ada yang gue ganti kecuali totem. Totemnya ini gue yang bikin dari website ada. Bentar. Oke, ini ada totem ya, cuy. Totemnya ini matching banget sama skin gue. Lucu. Ya, kalau kalian mau bikin mungkin nanti akan gue bikin tutorialnya. Aduh. Oke, gue bikin tutorialnya soalnya ini mudah banget sih. Berapa detailnya selesai. Ini udah selesai. Oh ya, aku lupa kasih tau ya, tuh ada shield ya. Ini shieldnya ngebug sih. Ah. Ya, tapi kalau kalian pakai ini nggak ngebug ya, apa ini? Ini dia shield. Pakai code di exit salah. Oke. Ini gue pakai dan selesai. Jadi kalau kalian ngebug itu kayak gini sih. Ya kayak gini. Ini nanti kalau kalian ngesnya gini ngebug malah ke atas sih. Tapi kalau kalian paketnya nggak di offhand ya, misalnya di hand biasa kayak gini, ini nggak akan ngebug. Gak tau kenapa ini dari modemnya kemungkinan besar ya. Selanjutnya ya di sini nggak ada yang gue ganti. Selanjutnya di painting juga ada yang gue ganti. Dan di sini, aduh, sorry. Ada mouse gue, astaga. Oke. Dan sini ada ini. Elytra, elytranya gue pakai Phantom ya guys, soalnya aku suka yang warna biru gitu. Kan Phantom juga warna biru tua ya cuy. Ntar gue akan pakai. Astaga. Ya. Ya, ini kalau kalian pakai door, udah keren banget sih. Dan kalau kalian nanya ini ada animasinya, ya ini ada. Wes, keren banget cuy. Jadi ya keren. Ya animasinya juga cukup apa ya? Cukup smooth lah ya ini bisa dibilang. Dadah. Cuy, mau ke mana? Ini di mana?
Oh ini, astaga aku panik, kirain hilang. Ya ini update nya udah lumayan fresh lah ya, apa udah lumayan agak ada yang baru ini, apa baru banget di tekstur gua cuy. Ya ini udah selesai, gak ada lagi. Oh ya aku lupa satu lagi, yaitu bagian tanaman gue ganti ini, kucing lebih beetroot ya, lebih beetrootnya gak ganti cuy ini. Ya di sini pakai flower aja biar cantik gitu, fancy. Walaupun ini enggak 32x32 tapi maklumin aja, soalnya ini lebih keren sih kalau 32x32, polosan banget cuy, jadi ini lebih keren ya. Ada lagi sih ya, apa lagi kira-kira. Nah itu udah ada semua ya kan, ada. Oh iya, astaga hampir aja aku lupa coy. Oke, gue akan ngambil sesuatu ya. Oh, ini gue kembalikan. Nah ini, oke. Aku ada bikin beberapa 32 apa tekstur pack. Terusnya aku bikin mana sapi nih. Aku membuat ada 5 hewan yang menjadi 3D cuy. Yang pertama yaitu ada ayam, wolf, ini wolfnya banget sih, keren. Terus ada pig ya, ini pignya jadi lebih kotor-kotoran gitu, kotor. Terus sheepnya ini bagian bawahnya yang diganti ya, astaga naga. Dan terakhir cow, ya cownya ini yang biasa aja sih, soalnya yang ada yang lebih bagus tapi nggak tahu ngebug, jadi aku pakai ini aja. Dan aku cuma ngebikin ya kelima itu aja dulu ya, soalnya kalau misalnya lama horse itu atau kenapa kebak sih ya, jadi maklumin aja ya. Ini udah selesai, kada lagi, kayak gua kan langsung closing aja. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini ya guys. Jangan lupa untuk tinggalin like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke, goodbye guys, goodbye.